Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dechan Elangga dari Kuliner Sajaidun. Bagaimana penampilan saya dan di Uber Tos? Saksikan penampilan saya di Uber Tos Bandung Fair pada tanggal 30 sekarang. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edun ke sana. Kami jangan sakiti orang. Oh, sehat. Ya, Dechan dari Sudo Blok. Pak, sehat Pak. Bunda sehat enggak Dechan? Mabun. Sehat Mabun. Pak sehat selalu. Aduh. Bunda. Oke, kali ini Dechan berada di Uber Tos Bandung bersama pelaku seni semua di sini. Pokoknya nanti saksikan Dechan di main di Uber Tos. Uber Tos go pisan. Oh, Bang Emang. Suka lihat di YouTube ya. Mantap. Ini Pak Boril tuh. Saya buka stempel. Oh, di sini kencang, Boleh. Boleh. Sendiri atau sama siapa? Sama kameramen kita. Oh, oke, sambil konten ya. Halo. Teh gimana Teh? Dechan nanti main di sini ya? Iya, main di sini di acara Bandung Fair di Mall Uber Tos ya, di sini. Wah, kira-kira nih Dechan mau membawain berapa lagu nih? Lagunya ini nih peradanya sih banyak banget ya, penuh sebenarnya full gitu. Karena kita ya di sini juga udah dari tanggal 26 Oktober sampai 30 ini adalah hari closing, hari terakhir. Berarti puncak ya Teh ya ini. Puncaknya, wah, puncak. Jadi Bandung Fair sengaja mengundang Dechan S12 untuk tampil di pada malam hari ini ya. Sekitar 2 atau 4 lagu lah ya. Wah, kita saksikan ya. Pokoknya kita saksikan Dechan Rangga, Dechan S12 pada malam hari ini, malam penutupan di Bandung. Abah Hega, lagu seni. Abah sehat-sehat. Siapa ke Huawei? Ke Bahula. Sehat Teteh, alhamdulillah. Dechan. Oh. Tidak. Dari Uber Tos. Wah, banyak sekali ya, Kak. Kak, ini Dechan nih diundang ke Uber Tos ini sangat berkesan sekali ya di Uber Tos ini. Nanti Dechan juga ada beberapa lagu dari pokoknya dari hit lagu ST12 yang dibawakan oleh Cari ST12 mungkin ya yang akan Dechan nyanyikan di sini. Pokoknya sangat berkesan sekali. Ada 1-2 katanya, boleh? Perwakilan dari Presiden Gajah Mas. Ya, saya mewakili manajemen Uber Tos mengucapkan terima kasih kepada Kang Dechan udah mau ikut meramaikan kegiatan di Uber Tos Mall ini, khususnya di kegiatan Bandung Fair. Terima kasih Kang Dechan. Sama-sama. Oke. Okay. Ini MC-nya juga. Ini kayaknya udah kenal nih, ini Pak Presiden juga nih. Ini punya Cina. Oke, Pak, nanti Dechan kira-kira main jam berapa di sini? Mungkin untuk bintang tamu kita, Dechan mungkin tampil nanti setelah 2 band ini tampil. Mungkin ini nanti akan Dechan akan perform di panggung. Semoga sukses, lancar, pokoknya acaranya gebyar. Onergen. Oke, Bandung Onergen. Bandung! Onergen! Bandung! Thank you.
Oh ini Pak Camat. Oh ini ada YouTube kita Pak. Oh ini Pak Camat. Pak Bapak sehat selalu. Amin. Sama-sama Kang Decan. Jadi Decan kan dede cantik ya. Ini mah dede cakep berarti ya. Dede cakep ini mah. Iya. Keren. Tadi Decan main dua lagu tapi alhamdulillah kita dapat menghibur semuanya. Amin. Amin. Terus Kang Decan. Jarang-jarang sih teh acara besar seperti ini Lubertos ya, apalagi Kang Lecan hadir ya. Tapi semakin suara gini dulu nih. ST Setia. ST Setia. Di tengah atau Kang Lecan? Oh ya, mana? Balik itu Bapak mah. Bapak mah di sisi. Selamat malam ya. Untuk fans setia ST12. Gimana juga kembali bersama seorang seniman selebritis yang sudah tidak asing lagi yaitu Decan ST12. Selamat malam Mas Decan. Alhamdulillah, selamat malam juga Pak. Iya, apa kabarnya malam hari ini? Wah, seru biasa Pak, alhamdulillah. Iya. Tadi saya menyaksikan penampilan apa? Mas Decan itu apa? Sangat mengagumkan ya. Sampai saya aja terbengong-bengong. Wah, dengan kelincahannya bagaimana lincah. Nah, kita ingin ngomong-ngomong ya. Kebetulan saya dari Ek Radio 96,8 FM. Kemudian dari Radio Bonus Bar Streaming ya, ada beberapa pertanyaan ya, kalau boleh dijawab. Boleh. Apa yang melatar belakangi Anda terjun ke dunia artis? Menyanyi, ya. Dan di sana mungkin potensinya untuk berkiprah di dunia entertainment ini. Nah.
Kan. Oh, ini dari mana ini? Dari Papan. Dari dari Papan ST Setia dari Papan luar biasa. Ya, mantap. ST Setia. Halo, selamat malam semuanya. Saya Wan Diansah, fans setia Satu Hatiku Satu Indonesia dari Balikpapan. Dan kebetulan di malam ini saya jauh-jauh dari Balikpapan ketemu dengan Kak Decan langsung vokalis ST12. Dan alhamdulillah sangat bahagia saya ketemu dengan vokalisnya ST12 yaitu Kak Decan. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan saya di Bandung. Salam ST Setia, Satu Hati Satu Kursa. Salam setiaku Indonesia.